Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Wisata Pasar Palodaga di Kabupaten Deli Serdang. Kunjungan ini merupakan sosialisasi acara Anugerah Desa Wisata Indonesia yang merupakan program pengembangan kepariwisataan Indonesia. Dalam kunjungannya ke Desa Wisata Pasar Palodaga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menggandeng publik figur Arif Muhammad atau yang dikenal dengan Mak Betty dan Vito Sinaga, seorang YouTuber, untuk mendorong promosi wisata di Pasar Palodaga. Desa Wisata Pasar Palodaga sendiri merupakan lokasi agrowisata yang terletak di lahan persawahan masyarakat di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Di sini, wisatawan akan dimanjakan dengan suasana persawahan sembari menikmati aneka makanan tradisional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sengaja memilih Desa Wisata Pasar Palodaga sebagai lokasi sosialisasi karena terkenal dengan literasi adat budaya seperti budaya Jawa, Melayu, dan Batak. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, agrowisata Palodaga mempunyai ciri khas dalam transaksinya, di mana setiap transaksi menggunakan uang kayu yang menjadi daya tarik tersendiri. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga terus mengembangkan desa-desa wisata yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita mengembangkan homestay, mengembangkan toilet yang bersih, mengembangkan konten kreatif, mengembangkan desa digital, mengembangkan daya tarik wisata, mengembangkan souvenir seperti kuliner, kriya, dan fashion seperti yang saya pakai ini. Dan juga kita mengembangkan tentunya adalah partisipasi masyarakat. Ini yang kita harapkan bahwa program ini tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Di tengah-tengah pandemi, kita langsung menyentuh apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak yang memakai dan ini adalah kearifan lokal. Tentunya dalam kategori daya tarik wisata ini juga masuk sebagai salah satu keunggulan di mana kita hadir di sini, kita berbelanja dengan duit kayu tadi ya. Satu kayu itu dinilai Rp2.000. Dalam sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan contoh dan motivasi kepada desa lainnya di Indonesia untuk ikut serta mendaftarkan dan berkompetisi untuk menjadi desa pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah juga kesejahteraan rakyat. Acara Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 akan mengusung 7 kategori penilaian bagi desa wisata, seperti CHSE, Desa Digital, Souvenir, Daya Tarik Wisata, Konten Kreatif, Homestay, dan Toilet, di mana kategori ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pariwisata sehingga membangkitkan ekonomi masyarakat dari krisis akibat pandemi COVID-19. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 sendiri merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pengembangan kepariwisataan Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia Bangkit. Tim Liputan, Kompas TV Deli Serdang, Sumatera Utara.